Halo Sobat Sports, salam jumpa di Leo Sports Channel. Hasil putaran keempat Piala FA 2022-2023, Minggu tanggal 29 Januari 2023. Serta daftar top skor, top assist, clean sheet, dan jadwal. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut hasil putaran keempat Piala FA, Minggu tanggal 29 Januari 2023. Preston North End kalah 0-3 versus Tottenham Hotspur. Manchester United menang 3-1 versus Reading. Wrexham bermain imbang 3-3 versus Sheffield United. Stoke City menang 3-1 versus Stevenage. Brighton menang 2-1 versus Liverpool. Berikut ini daftar top skor Piala FA 2022-2023. Paul Mullin memimpin di daftar top skor dengan koleksi 7 gol, diikuti Armando Dobra 4 gol. Berikut daftar top asis Piala FA 2022-2023. Tom Hamer, Dawson Devoy, Callum McPhazean, Sam Dalby, Jack Harrison, dan Anthony Driscoll menorehkan 3 asis. Berikut daftar clean sheet Piala FA 2022-2023. Dan berikut jadwal putaran keempat di hari Selasa tanggal 31 Januari 2023. Derby County versus West Ham United, kick-off jam 2.45 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan Piala FA putaran keempat ditayangkan live beIN Sports dan video. Demikian hasil dan jadwal putaran keempat Piala FA. Terima kasih dan salam sports.